Dan apabila kok bolong atau bocor si karet vakum ini, maka tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Ini ada. Tadinya mau di sini tahu nih toilet ini mah. Mau di aktifkan. Ini siap, Pak. Aktif sih. Toilet semua aktif. Ini katanya mau ada penambahan POV. Oke sahabat, ini kita akan lihat cara kerjanya membran penyambung arus. Nih, di mesin Poging SN50 ya ini. Yang udah saya copot ini arus yang ke sini. Ini sebenarnya kalau disambungkan min plusnya nih akan tercambung dan bunyi pematik. Nah, ini sewaktu dipompa maka si arus ini akan menyambung. Kita lihat dulu cara kerja membran ini gimana. Kita akan bongkar dulu membran penyambung listrik. Nah, setelah bautnya ini lepas semua empat-empatnya, bautnya lepas, kita akan lepas dulu ini. Lepas selang penyambung. Sini ada seal ya, ada karet. Kita buka baut mur ini, mur pengunci ini. Seperti ini dalamnya sahabat. Seperti ini. Rusak kan? Servis. Ini membrannya ada di sini, pompa. Jadi sewaktu angin masuk, maka ini akan mengembang. Nah, ini mengembang dan menyambungkan min plus. Menyambungkan min plus yang ini nih. Menekan push button.
Nah, ini pompa. Dia akan menekan tap krek akan ke tekan dengan tekanan udara. Tekanan udara. Nah, ini seperti itu, sahabat. Nah, switchnya seperti ini. Switchnya seperti ini. Tekan dari sini, dari pompa ini. Nah, ini menekan ke switch. Membran ini menekan ke switch. Vakum lah, vakum. Karet vakum. Nah, ini karet vakumnya seperti ini dalamnya nih, seperti ini. Vakum, karet vakum. Di pompa mengembang dan menonjol ke switch. Ini kegunaannya adalah untuk menyambungkan arus min plusnya yang menyambungkan kabel ini. Menyambungkan kabel ini di tipe mesin fogging SN50. Menyambungkan dengan switch. Switch digerakkan oleh angin. Yaitu ini pompa, pompa akhirnya melembung. Dan dia menekan ke ini. Posisinya seperti ini, posisinya. Nah, seperti ini. Seperti ini posisinya. Dan apabila kok bolong atau bocor si karet vakum ini, maka tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Ini ada made in. Original, original. Oh, kita pasang lagi. Sudah dipasang. Ditutup kembali. Nah, seperti ini depannya, sahabat. Apabila ditekan akan bunyi. Nah, seperti itu. Gimana cara menekannya? Yaitu ditekannya dengan vakum ini, dengan vakum penyambung itu switch segini, seperti ini segini. Oke, kita pasang kembali. Ini.
Jadi angin yang meniup vakum tadi. Dengan cara dipompa. Ini angin keluar masuk ke vakum. Masuk sini. Masuk ke vakum dan mengembangkan si karet vakum. Seperti itu sahabat. Mengembangkan karet vakum dan akhirnya si suit terdorong oleh gelembungnya vakum yang ditiup oleh angin pompa ini. Maka terjadi arus ke busi. Itu. Oke, itulah sahabat tutorial untuk melihat cara penyambungannya di mesin fogging SN50 dengan vakum pompa. Terima kasih sahabat semua. Oke, itulah sahabat yang kita